Nyo tamang bab-bab politik. Hai mino ka bahasa politik macu. Nyo bab-bab politik. Iban menurut Tengku Kasim Galan, politisi-politisi Aceh orangnya. Nyo bahasa apa Aceh? Ya. Politisi-politisi Aceh peke yang tak kirim ke DU Jakarta atau yang di DPR Aceh atau di DPR Kabupaten Kota Bantigo Aceh. Ya. Iji mano yang pertama bak diri kita nyo sebagai yang akan calon kepada pemimpin draw kita yang sendiri le harus tak akui kemampuan kita yang enak. Kemampuan tak badro tile. Jadi bila kita nyo han sanggup draw tile be tatamong dalamnya. Kemudian masyarakat kembali bunuh terpegak harus dicari pemimpin masyarakat yang betul-betul nah kategori punya berilmu. Jadi kita nyo pi harus takui diri, harus kerjasama yo. Kita nyo menyo tingkat ilmu tu SMA atau SMP dia sekolah ke kecil je lah saja. Tapi menyo tingkat jalan luar tu nilainya kan ilmu kita tidak cukup. Jadi mengaku dengan diri. Awalnya urang kampung juga lah kan. Urang kampung harus dicari urang dipelajari betul-betul. Baik dengan manis buluk benar. Yuk kepegak lagi yang kepegak. Tak pegah je, tak pegah je. Sebab biasa indah kata dari kerja. Indah gambar dari rupa. Indah kata dari kerja. Indah gambar rupa. Bak tak cerita mangan. Oh tak pegah je. Sebab elemen hantai. Jadi kewajiban bagi masyarakat umum je. Pilih pemimpin yang na ilmu. Makan caturi orang na elemen. Berdasarkan nanti pula. Yang ilah sabo elemen dunia. Elemen akhirat lagi yang cintai tu. Yang ilmu akhirat kada tepuk je urang nyana ilmu akhirat enak. Nah, tapi kemudian getanya pun harus jeli. Baik terpengaruh dengan karena saudara, karena hana mo'oh, baik fanatik urangnya. Karena Aceh urangnya benar pemimpin, belahi pemimpin yang bisa membina bangsa Aceh, rakyat Aceh. Ekonomi yang bangkit gimana? Sayang hari ini urang Aceh. Terpuruk habis. Urang kaya sih dua dro tak di Aceh. Pertama tukang tebu-tebu, kedua pejabat. Yang berilmu. Yang kedua, yang pertama yang berilmu. Yang kedua benar keimanan no. Keimanan hanya macam Islam. Misal kafe beriman kepada yang berkuasa, yang kan kerja waktu sih. Misal contoh dah pegawainya lambang di kafe Kristen, lambang di Yesus. Tapi pada prinsip ni kan hinan gede wate banggali lemo Tuhan ji tapi tujuan ni kan bak lemo yang jalan ji tergantung dengan lemo. Jadi na rasa tanggungjawab. Jadi beriman. Urang beriman yang takut kepada Allah.